Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Jalan Bekasi Barat nih. Kalau dari sana tuh dari arah Klender ya. Ini gedung Rawabening ya, Jatinegara. Oke, kali ini saya akan melihat situasi pembangunan ya. Halte Transjakarta ya. Terlihat nih sedang tahap rangkaian ya, rangkaian besi baja ya. Yang terlihat nih, kita lihat lagi lebih dekat ya. Ini tepat di jalan Bekasi Barat ya. Kalau sana tuh ke arah Kampung Melayu ataupun ke Matraman ya. Ini terlihat konstruksi rangka dari besi baja ya. Ini kalau di depannya tuh terlihat tuh sudah mulai pemasangan atap. Kalau ini belum ya, ini masih rangka-rangkanya. Tepat di Jalan Bekasi Barat, dekat Rawabening. Oke, nanti kita akan lihat belakangnya ya. Ini situasi rangka nih, masih tahap pengerjaan. Oke teman-teman, kita sudah berada di sisi barat, ini sisi timur ya. Ini yang tadi kita lihat dari sebelah sana, ini adalah pengerjaan ya. Untuk area sini nih sudah dipasangi atap. Sekali lagi saya berada di Jalan Bekasi Barat, sana ke arah Kampung Melayu atau Matraman. Ini adalah proses pembuatan halte busway yang berada di Jalan Bekasi Barat ya. Oke, tadi saya lewat sini itu tidak sengaja ada pembangunan halte Transjakarta. Jadi sekalian saja saya informasikan kepada kalian semua ya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tanpa mengurangi rasa hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih di daerah Jatinegara nih, di Jalan Bekasi Barat. Terlihat tuh adanya halte busway ya, sedang ditutup tuh. Mungkin mau ada peremajaan ya, atau mau revitalisasi halte Jakarta ya. Ini kita lihat ya, sedang ditutup tuh, mungkin mau ada pengerjaan atau peremajaan ya, atau revitalisasi lah. Oke, thank you. Terima kasih.